Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Teku Kamsiar. Saya bersama Dinara. Tapi jangan lupa juga teman-teman subscribe Dinara Ramadhani. Nah, hari ini kita bikin martabak telur ya. Jadi martabak, kalau dijual sih harganya 5.000 gitu. Jadi ini sangat peluang juga buat teman-teman mau buka usaha, jadi buat di taman-taman atau di pinggir jalan. Jadi martabaknya 5.000. Oke, ini saya tunjukkan kebutuhannya apa aja ya. Nah, di sini saya sebutkan nih teman-teman, ada ini daun bawang, ada telur ya, ini ukuran satu porsi. Sini ada kol, ada raiko. Nah, ini dia, ini kulit lumpia ya. Ini kulit lumpia, jadi teman-teman bisa beli di pasar, semuanya sangat mudah. Kalau mau ditambah cabai, itu mau pedes, ini juga bisa nih. Kalau mau yang pedes banget, ini tuh. Nah, ini kalau ini udah diolah sambal. Jadi nanti kita potong-potong ya teman-teman. Nah guys, ini sudah saya iris-iris ya, potong-potong halus sesuai selera aja teman-teman mau sebanyak apa. Terus ini telur 2 butir. Terus ini nanti kita butuh sekitar 4 lembar ya. 8 lembar. Nanti saya tunjukin cara bikinnya. Nah, ini juga udah ada daun bawang. Ya kan, nanti kita masukkan ke sini semua. Ini telurnya masukin ke sini semua dan daun bawang nanti kita aduk. Kalau teman-teman mau pakai sambal, mau pedes silakan ya. Nah, ini juga udah saya siapkan ini minyak pakai teflon biar lebih gurih aja teman-teman ya. Nanti tinggal ditambah raiko sedikit ya buat penyedap rasa. Ini saya bersama Dinara ya. Nah, ini dimasukin saja secukupnya. Nah, secukupnya saja. Diaduk lagi sampai merata. Dinara sebisnya ya, biar jelas ya. Tuh. Tambahkan sedikit cabai. Oke teman-teman, nah ini minyak sudah mulai panas ya. Nah, ini sekarang saya masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, lalu telurnya itu dituang. Setelah ini diratakan. Nah, selanjutnya ini. Bentar ya. Oke, ditaruh lagi 1, 2, 3, 4. Nah, ini jadinya apa ya? Nah, ini kita lipat. 1, 2. Belum. Nah, ini kita lipat lagi. Pakai 2 ya, kalau nggak bisa 1, pakai 2. Nah, nanti kita balik. Balik. Bismillah. Ya Allah. Nah, jadi teman-teman ya, ini kita siramkan dengan minyak biar matang dalam atasnya ya. Ini. Nah, ini Dinara pegang lagi begini. Oke. Nah. Oke, jangan kena kameranya, sayang. Nah, kita balik lagi. Oke. Kiri ini wow. Ini bisa berbagi sama teman-teman ya. Ini juga bisa buat bisnis ya. Nah, bisnis martabak mini. Martabak telur. Coba kita lihat lagi sudah matang atau belum. Aduh. Iya.
ini kurang ya, kurang garing. Iya, yeah, inilah penampilannya teman-teman. Pegang lagi. Apinya dinaikin sedikit. Ya, teman-teman. Minyaknya kita tuangin ke atas biar cepat matang juga, merata. Ini harganya 5.000. Wow. Sangat ekonomis ya. Oke, 1 menit lagi sudah matang. Ini tinggal tunggu garingnya aja teman-teman. Nah, pasti Dinara pengen ya. Aduh, lapar ya. Apalagi hujan-hujan begini ya. Tadi hujan gitu. Iya. Oke. Nah. Ini tukang martabak beneran ya, teman-teman ya. Oke. Sebentar lagi kita santap. Nah, ini sangat garing, teman-teman. Wow. 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 Oke, sudah matang. Sekarang kita angkat. Oke, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like di channel ini. Kalau teman-teman subscribe dan like berarti teman-teman mendukung dan mengikuti video ini sampai seterusnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.